A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha ghaslu yadaihi min kaffaihi wa zira'aihi bi kulli mirfaqin lil ayati. Wa yajibu ghaslu jami'i ma fi mahallil fardhi min sya'rin wa dhufrin wa in tala. Far'un law nasiya lum'atan fan ghasalat fi taslisi aw i'adati wudu'i aw i'adati wudu'in linisyanin lahu la tajdidin wa ihtiyatin ajza'ahu ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha, dan bermula yang ketiganya daripada fardu wudu. Ghaslu yadaihi min kaffaihi, itu menerima basuh dua tangannya seseorang. Itu menerima basuh dua tangannya orang yang berwudu. Min kaffaihi, mulai daripada dua telapak tangannya orang yang berwudu. Wa zira'aihi, dan dua lengannya orang yang berwudu. Bi kulli mirfaqin, beserta tiap-tiap siku. Pakan menal lil ayat, karena nak ayat. Jadi fardu wudu yang pertama adalah niat. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh muka. Menerima basuh zahir muka kepada likat. Sedangkan fardu wudu yang ketiga adalah menerima basuh dua tangan. Dua tangan yang guyu berkenang ia mandu berterbasuh di ketika berwuduk. Min kaffaihi, mulai daripada dua telapak tangan. Wa zira'aihi, dan dua lengan. Bi kulli mirfaqin, beserta tiap-tiap siku sampo truk kena bak singke. Berarti mulai daripada nyo telapak tangan sampo truk bak singke. Nyo bermenerima basuh mandu. Sama lagi pada depu masalah menerima basuh, lagi lika bak masalah ramuka. Jadi maksud di sini ataikun ghaslu yadaihi, membasuh dua tangan. Maksudnya adalah menerima basuh dua tangan. Walaupun yang lakukannya adalah orang lain dengan perbuatan orang lain. Terbasuh dua tangan yang ketanya buat orang lain nyoh hanapu. Lagi contoh tata kedirkan ketanya tengah darah muka kalau tanit berwudu, otomatis lirah muka dalam rah dua aja. Mulai daripada telapak tangan, lengan hingga siku. Bantan erah dua jarak pun itulah igap ke dalam laut. Ada pun langkrung rut. Maka bulut dua tangan kita ya, kiri kanan bulut katuk hingga singkat. Kajut. Pakat. Karena yang perlu buta menerima basuh dua tangan. Walaupun dengan perbuatan orang yang lain. Pembuat legop. Iplai hati jarak kita ya. Pah kita memang kali tani uduk pun nampak muka. Makanya ke hasil. Rupum. Hanya sama cik lagi surah. Basuh wajah. Cuma pakan aku hina gak tegakun menerima basuh dua tangan. Gakun min kaffaihi wa zira'aihi ma'a kulli mirfaqin. Karena menyatakan hakikat daripada gekun dengan jaro, hakikat tangan, ta'arif pengertian daripada tangan, nya mulai daripada urus asabe, ujung anik jaro, hingga teruk mangkabi.
toh mengkabi oh bahu nyokin jaro. Ya, tapi yang wajib berah leg tayo di kutika kita mudu hanat sepotro eh no. Cuma eh bikuli mirfa mirfaqid. Makanya gepegah ino gebayan. Ha, berarti maksud dua tangan di sini adalah mulai daripada ujung asabe hingga dua si hingga dua siku hanamandu. Hanaman hanamandu. Tak. Pakan cuma ehnan yang geyu. Ya, karena na ayat. Toh ayat ha, firman Allah Ta'ala sambungan daripada ayat di wa aydiyakum ilal marafiq wa idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan basuh olehmu akan tangan-tangan kamu ilal marafiq hingga siku. Kumana siku? Makna siku menyatakan dari dalam ataikun mirfaqin mujtama'u azmi sa'id wal azri yang dihimpunkan akan tulang lengan bawah dan lengan atas. Toh lengan bawah nyo. Dengan atas toh nyo. Berarti atai kun siku toh. Yo nyo lengan bawah yo kan. Nyo lengan atas. Maka nyo kun dengan mirfaq. Mirfaqnya adalah yang menghimpunkan antara tulang bawah dan tulang atas. Ya, menang. Yang isim maf'ul yang dihimpunkan. Han, bunyi isim makan. Oh, makanya kan hino gemeng dengan atuadhan ifta'ala. Mereka atuadhan ifta'ala. Mereka isi makan kibana ke? Nah isi makan. Kibana ke isi makan mereka atuadhan ifta'ala? Ijitama'a yajitami'u ijitima'an. Fahuwa mujitami'un wadaka mujitama'un. Ijitami' la tajitami' mujitama'un. Mereka kena kaya kan? Mujitama'un. Tapi yang lebih cocok di sini adalah langsung isim maf'ul. Berarti kiban tak kunci yang dihimpunkan tulang lengan bawah dan atas. Lagi likut, likut kena cik nak watak getak arih. Likut kiban ibarat likut. Ba berdaliannya debu itu depan mikro dua rahang depan mikro ni lah antara yang mana depan mikro itu yang dihimpunkan kan? Wahwa dan bermula dianya dagu itu tempat mikro dua rahang tempat berhimpun dua rahang. Depan mikro mahadu rahang ini apa? Ini yang dihimpunkan orang. Nyatakan yang dihimpunkan akan pun dihimpun ke rintai kayu kan? Dua rahang. Hanjit, hanjit tak? Nanti pah tak pegak isi makan. Nanti berarti menyadu kedi isi makan, menyadu kedi hino yang kun dengan siku. Mujtama'u azmi sa'id. Tempat menghimpun tulang lengan bawah dan lengan atas. Angka yang sikunya. Nanti tempat menghimpun lengan bawah dan lengan atas. Sebagai dalil berarti ehnan wajib rah mulai daripada ujung asabeknya sampai teruk siku. To dalil ji berarti yang pertama dalil ji ayat. Yang kedua juga ana hadis menyatakan dalam walima dan karena barang. Mana barang ini hadis? Dan karena barang yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sifatil wudu pada sifat wudu ya, cara-cara berwudu to fi sifatil wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada sifat-sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya Rasulullah tawadda'a itu berwudu ianya Rasulullah itu telah berwudu ianya Rasulullah faghasala wajhahu
maka membasuh ianya Rasulullah akan mukanya Rasul. Wa asbaghal wudu, dan menyempurnakan ianya Rasul akan wudu. Hanya dalil ji berarti cara gemuduk Rasulullah. Kibar Rasulullah gemuduk. Ya, cara gemuduk Rasulullah adalah nasabu hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Berarti Nabi awate gemuduk nyo ne basuh muka dan sempurnakan le Nabi wuduk eh. Mana ji pun sempurnakan berarti lakukan wuduk secara sempurna. Ka? Summa ghassala yadahul yumna, kemudian membasuh ianya Nabi akan tangannya Nabi yang kanan. Kemudian legerah muka, gerah jaro Nabi yang kah? Yang kanan. Hatta yang ke mana kun? Asra'a fil adadi, sehingga masuk ianya Nabi pada lengan, lengan atas, sehingga masuk ianya Nabi pada lengan atas. Sumal yusra, kemudian membasuh ianya Nabi akan tangannya Nabi yang kiri. Kazalika, pemana kazalika? Berarti sedemikian, kibar sedemikian, hingga berarti masuk pada lengan atas. Ila akhir, hingga akhirnya, hingga selesai. Kah? Jadi yang boleh berapa? Nyojit kepada dalil yang bahwasanya dalil hadis getanya dikutip kata mudu nyo fardu itu adalah rah basuh dua telapak tangan hingga tok kepada singke. To dalilnya le Nabi legerah muka gepaso gerah jaro Nabi yang kanan hingga tok kai tamong kepada lengan yang atas kai ik kena berarti lebih daripada siku bacut. Berarti kamu lebih berasa singke bacut. Ha. Pakamunan sesuai dengan kaedah hang kali ke kan. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Makanya bacut awate kai nak tambang mati kepada lengan yang atas, maka awate yang Nabi enang tengah gerah. Hana truk kena. Munya sungguh gerah Nabi truk kena, maka dia truk kena wajib, tapi wajib esiku. Munancit kemudian li jarawun jarawi lagi yang cita mati le esiku kai ti kena kepada lengan yang atas. Eh no tak berarti Nabi ni dah. Ya, hingga katruk bak kepada lengan yang atas. Makanya nyanjut kepada dalil getanya rah jaro hanya ehnan. Padahal yang tak ada pengertian daripada hakikat jaro mulai daripada ujung asabeknya sampai truk bak kena bak bahu yang pengertian jaro. Ya, ataikun rah dua jaro yang sampai truk ehno rah. Ha, tapi karena buno dalam hadis dan dalam ayat berarti yang diperintahkan hanya esik esiku. Ya, maka rah esiku. Ha, baik tamah-tamah. Oh, tamah je. Bukan hanya tamah. Yang boleh pegah. Hana wajib. Kah? Suma kala kemudian berkata ianya Abu Hurairah. Tengok kan? Hakaza. Sedemikian. Ra'aitu Rasulullah yatawadda'u. Aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk ianya Rasul. Lagian berarti yang dikalan oleh Abu Hurairah berarti Rasulullah berwuduk. Ini cara berwuduk Rasulullah. Kailah. Ka. Wa yajibu ka kiban. Tunggu dia kiban. Tuan dekat. Masalah inna. Naib pa'e Toto berarti yang jid kepada ganto daripada naib pa'e yang menjadi naib pa'e yang pertama ganto daripada pa'e yang pertama aful b, yang kedua darab jar majrur masdar yang pula pun makiyah kaul. Yo ka? Angke. Angke yang makiyah kaul. Kan? Angke makiyah kaul yang kelima kan? Angke ya? An
ke yang yang kelimong yang kata kita yang malam baru. Munya otak di masalah putar malam baru tertayan inna inna dengan anna. Berarti yang kajilah hendak putar tak kena kau kan? Adi kali kali jauh leh tengku raja. Berarti tertayan inna bak enam nambah tempat. Inna tertayan bak nambah tempat. Tuan nambah tempat yang pertama. Paham pertama? Bak? Ibtidak. Bak permulaan, ibtidak. Yang pertama. Bila jatuh bak permulaan, lagi contoh dalam ayat tu. Inna anzalnahu. Kau ingat? Inna anzalnahu. Inna. Nyo. Yang kedua. Apabila jatuh ni sesudah kasam. Sesudah sumpah. Lagi contoh kini deh. Wal kitab. Yang wau kasar minat. Demi kitab. Kau ingat? Oleh yang ukeji. In. Inna. Kedua apa? Yang kedua. Tertain inna. Bak. Sesudah haisu. Yang keput. Sesudah kala. Sesudah yang bermakna. Pe kala. Ataupun kila. Kau yang bermakna kaul. Buat apa? Oleh yang kelima. Sesudah panel alati ala sesudah ala iftitah sesudah ala iftitah mana ala iftitah ala yang hidup pada permulaan ala iftitah ada kena ada kun pun ala kun ukuji itu nak nyan inna yang kuji kan anna ka kedua ka li limong yang kena muta apabila khabar di itamong lam ibtida apabila khabar di itamong lam ibtida ka mihinan ba atabaro maqila batinya tertain inna apakah kana ulu ki kila ka munya tertain anna berdua tertain anna kepada pak eh karena anna mausul harfi nambah yang nambah limang limang bo tertain anna bila jatuh kepada pak eh iduk ni red kepada pak eh olian red kepada maf'ul red kepada naib pak eh berdua ka lebo rod kepada mubtada nyan toh ba surah yang dahulu khabar di atu mubtada kayo kan jar majrur likut gi menjadi mubtada karena mubtada kenyo na surah pae pu mubtada alah yang pupaling ni kena surah mubtada oleh pada bawah kah olian tambah huruf jar tambah huruf jar bi annaka berarti limang bo nambah tertain inna mongbah tertain an anna kena lagi pembahasan najid yang jid mandua kena kan jid takun anna jid takun inna pasura alif jawab fa inna jidakun fa anna jidakun alif jawab alian lu izan fujaiyah nyan jidakun inna jidakun anna alian ali ilat ali ilat jid sebagai ilat kan ali ilat jid sebagai ilat nyan berarti jidakun inna jidakun anna kena takun innaka ala kulli syai'in qadir kena takun kena karena bahawa sungguh engkau itu hidup sama kamilat. Yang berarti jitakun inna, jitakun an, anna. Yang itu ingat. Berarti, kajilah. Inna ada ke? Apakah hanjit? Kepuran, kena epe. Mampu yang hai dah temke. Mat hanjit kena epe. Bunuh kala ke yang kelima.
Kibang, kibang. Jumlah? Kahana kekun secara langsung. Hai yang boleh pegah kan? Muno dia. Ilikut. Cakalan ilikut leh. Pahuka awak makilah. Kulu makilah. Berarti kilanya konyo pay majhul. Bubui. Perafak naik pay. Naik pay itu. An inna innahu. Kaya kan? Aci 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 bo irab dunia inna yang kupu derak. Munya? Buno 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 buta buno oi. Munya tekedi ale kaul. Ale kalanya tetain inna. Inna. Kibang kinan? Angku ya. Ataupun pada maha naib atau pada maha mampun atau pada maha atau pada atau masuk datanya anda oleh hujah terlalu terikat anda. Angku bunuhkan kali lo buka naji tertain anda bila jatuh kepada naib ai. Yang bila jatuh kepada naib ai sedangkan batikan PA daripada kala. Munya PA daripada kala, makanya yang tertainan adalah inna bukan anna. Makanya terkini munya ukut. Ha? Bekila ada kini ada puduk ada lain. Contoh, sebagai contoh. Duriba annahu langsungnya berakun annahu. Dipukulkan akan bahawa berarti pupaleng juga. Jadi annanya adalah masuk harfi. Pupaleng. Berarti ada pupalengnya masdar munya terkini memang. Nyan merupakan mustaq pupalin langsung kepada mas masdar kan ya. Maka munya teke di pupalin kepada masdar maka yang jid kepada apa ya gemasdarnya nanti kan munya teke di memang mustaq munya teke di no yang jadi masalah di PA di adalah kila munya PA kila nyan tertayin inna mapakan hanjid tajuk innahu nyan berarti jumlah nyan kepada pada anak epai hanji pekah hanji aci aci pegah pekah hanji pekah hanji ha natingat epak wate tak erak berkon dari zaman masalah huruf jar pakiah kau tak ada cuma sebohnya isim ala sabil hikayah bina ada tu mahal makan alih pada mahar fa gejuk kepada na ipai pada qila hanjib nah kibang kibang makanya nya kadri baro ka dari baro guna kalian e loading ha ah lafa ju mel gedi hanjib memang hanjib bele yang jumlah yang dia kepada na ipai toto yang dia kepada kan topai toto. Yang pertama. Ha? Dengan apa A? Full B. Yang kedua? Darab. Jar majrur. Masdar. Jumlah? Anaru. Tidak. Ha. Berarti langsung ke makiyah kawal. Irak makiyah kaul berarti gemina datu mahal hikayah hanyan kepada isim. Muhokah? Dah hikayah hanyan kepada isim mana boh? Hai, ino kan makila. Makila barang yang rekan-rekan putar yang rekan-rekan. Yang rekan-rekan putar kena mana boh? Innahu laisa. Laisa hukam matanji. Innahu laisa. Minal wajhi, angka yang makiah kawal kanyukah? Kanyukah? Masabah? Berarti masabah yang tu. Lagi contoh takkan tairak muna tu. Bak surah. Huruf jar. Mesti tergedi. Wahiyah.
dan bermula dianya rujak dan bermula dia 19 itu ba min ila fi'an. Kiban jarak ta'idabnya. Ta'idab cuma dum tu. Ba min ila fi'an wa qatam qatam yan isim ala sabilil hikayah gubina ada tu mahal makan ale pada mahar fa gejo khabar hiya kabi. Tiga irab ke jaban dum. Okey. Ha? Okey. Kaedah dalam syakalik ah. Ha. Mati kaedah kepada asy alam sabo se. Hana tinjauan la inahu man taplah la kedai benar tapa-tapa. Ya. Man secara makiyah kau putar kun. Putar dia makun. Atai putar makun ke man mandu kata-kata kun kan. To barang yang kau pegah likat nyan kan daripada kon le. Mati ya sabo tu. Ya. Ha, makanya berdengar masalah tertain inna, tertain anna dan part yang bolehkan inna dan an dan anna. Ha, mohon-mohon lah. Ha. Berarti untuk selapih irab jumnya dekat memang yang irab juga pada isim ala sabil hikah. Hikayah kala makiyah kau lah. Munya degi taplah baru kena atai kun dan bermula katanya tungku. Toh memang kata tungku masa bahaya. Halai Arab le. Adapun dan bermula kunya Allah Taala wa tasimu bihablillah jami'a tafarqu hina duit itu manduma. Tabahnya ni duit itu ju. Mai tanya wa tadakun wa tasimu bihablillah baru taplah. Wa tasimu berpegang teguh olehmu bihablillah dengan tali Allah kata taplah. Sabar-sabar. Yang kena Allah Taala toh mansa. Yang juga kepada khabar toh mansa. Masabo, dah lagi yang mesti. Toh, nah ini masalah kena. Wahya dan bermula dengan ayat itu firmannya Allah Taala. Toh, teman firman Allah Taala. Wa aidiyakum ilal marafiq sampai habis. Kenyokah? Konyonyan yang kita tabadal bak kaluhu Taala. Konyonya? Ha, maka yang sabah cara Arab ni berarti istatah hikayah langsung masabah kepada isim. Ya, munan tunggu hidayah. Moho kan? Kibang? Tiada murkat juga benar. Pak yang hidup je. Mesti kupur. Kayak kan? Berarti kenang ke benar. Mana gebina data mahal makan ale gebina data mahal tempat yang ada ya datanya tempat membahasa makan alaihi mau rungku makan ale si bahasa Arabnya mahal gebina data mahal tempat karena yang ada ya datanya tempat kupurut dia ke kabar mesti berarti mat aku mesti marfu berarti mau kabar yang mana ka kiban ka yasfi qalir kiban ku daya kalam ka barong kenyan barong kun kalan tingat kepada isim ala sabil hikayah pancing ku daya faya tertain anang inna fi menteng tua-tua ingat ya. Ka baca-baca je. Pernah tinggal teman tu. Kayak kan? Wajibu ghaslu jami'i ma fi mahalil fardhi. Dan wajiblah oleh basuh sekalian barang. Ya, tabuh makna mandu moyo kan. Yang ada ianya barang pada tempat fardhu. Ya. Tak baru kena pingat lain kuih dayat baru. Mi tabuh kana je. Ha, tabuh. Kayak kan? Sebab kadung oh tu baik tu ku pakai makna apa yang tak tabuh. Ha, hina hak dalam tu, hak dah tulis tepi. Ha. Dan wajiblah oleh membasuh sekalian barang yang ada yang barang pada tempat fardu. Ya, daripada lima barangnya. Min sya'rin daripada bulu, wa dhafrin dan kuku, wa in tala sekalipun panjang ianya kuku. Ka. Jadi tungku bak masalah rah dua jaroh hingga siku dikutika berudu, itulah fardu udu. Nya wajib basuh sekalian barang pada tempat fardu. Tu ada tempat fardu benar? Mulai daripada dua telapak tangan hingga dua siku. Maka
Nyapu mentang bati yang na bat tempat fardu mulai daripada dua tangan hingga dua siku, nya wajib berterbasuh mandum. Toh boleh. Ha tekedi na boleh no bak jaro macam dum ek lalat, ek langong macam dum kayo kan. Ha ya hidup bak jaro. Ha nyan wajib basuh. Ha menacik kuku bukan. Nya juga wajib bah walaupun panjang tadi. Walaupun pa walaupun panjang ukai panjang tak na ukai berarti eh no simetel ukai kedi mesti. Panjang ukai betul ya kan? Habis ada kedi simetel panjang kau ji panjang nyan juga wajib bah wajib basuh. Be ada bikin tu umak ka panjang nunggu nyo hanak ke kele jarawa. Sebab ka panjang tak lewat jarawa. Okey. Dan berarti tetap payah payah basuh. Ya payah hati-hati. Kadang tanya om selagi habu no bak jarau ketio na na je he pu kena tanda biraya no melapak kadang tanda lahir nak ek langong biraya no om sing na bule-bule na ko debai-debai di mohom tu nya wajib berkena ia cit kepekan kan nak tempat fardu pun jadi kedai duk kedih rarak lekak ruh nak merusak ngau tu kayo kan ya ya menan menanti punya takalai dalam wajibu aidan idza latu ma alaihi minal hail wajib cit menghilangkan barang yang sabit barang alaihi yang di atasnya yang ada di atasnya tempat fardu daripada daripada hail penghalang ha lagi bab surah ikut toh syarat u syarat wuduk kau kan syarat wuduk sama lagi syarat mana kau jangan kau pegak sama body toh benah ha pena hail ba angku tahu wuduk makanya kita tengok hotel wuduk no ha nyo berarti nyo hail mesti penghalang yang nak mesti nak latiban macam dia pina ya punya pina hail ya nak kalang-kalang mesti nak kamu dipek-dipek yang pelik kau kan walaupun nak khilafiah pendapat ikut kau kan masalah kalang nyo nak yang pegah nyo kalang yang dia daripada iruh roh napu kau kan pemah yang nak khilafiah pendapat ikut lop lah ikut yang kah ah, atau kun bati daripada bulai yang zahir ataupun batin sekalipun tebal gede. Zahir ataupun ba batin sekalipun tebal. Itu sama dengan pu. Na bulai ba jarau ke dayo nunggu. Kena urang lado urang yang lele bulai ba jarau eh. Kayo kan? Na urang menan. Jadi ini walaupun tebal gede bulai yang wajib batu betul ba ukhi ke gede. Be wati mentang. Kerana terlalu tebal iyo kah nak kena nyo wajib berkena ya wajib berkena mati zahir dan ba dan batin nanti gukai walaupun payang wah wajib ya. Menanti ani jarau yang lebih tunggu negeri nan jarau kata yo nan jarau juga biasa 5 ke 8 dia belajar nyan ani jarau sampai yang lebih nyan juga wajib ba wajib basuh wajib basuh yang punya kalian wajib basuh ka kita kedi sebuah surah walau tawadda seandainya berwuduk sidra urang summa tabayyana annal ma'a lam yusabba dhafrahu kemudian nyatalah bahawa sungguh air itu tidak dituangkan akannya air akannya kuku fakallamahu maka memotong ia akannya kuku lam yajudhu niscaya tidak boh. Tidak boleh. Mumpum? Mumpum ya? Apa kena pegah? Buna kena teruk bau ke, kena guyu berkenaan iya? Tak. Teka di sidra orang panjang ukai. Panjang u? Panjang ukai. Ibu duduk tu. Kai muduk kali raja dah. Oleh nyantungku menyata tu. Kaduh bakdi yang bawasanya iya hanai tamau lau. Lau ke? Budak ni mengikah tu ke? Kau ikah ke? Sebab ia bunuh hanai damai ke? Muka tu ke? Yang hanam mada menan. Yang kau ke mentang hanam mada. Kiban cik? Bal alaihi akan tetapi kewajiban di atasnya ayang sula mahalal kalam. Bahawa membasuh ia akan tempat potong. Kiban cik baru boleh? Berarti bunuh. Karena bunuh kadikah ke? Maka basuh pada tempat potongnya. Basuh pada tempat potong. Kemudian karena bunuh kai basuh pada tempat potong otomatis jihnyan baru kira rahja. Rahja roh yang sempurna. Sama dengan munyonyan rahja roh yang sempurna, mati di payah isapu kepala Allah.
payah irah dua kaki lampakan karena ba wudu berarti benar tertib. Fardu wudu benar tertib. Nyo kiban makna di. Sidra urun nukui wudu. Uke payang. Menani wudu irah jaro segala macam ini leh wudu leh irah ki baru berarti nyatai baikalan umasa laukai long bunonyo hanai tamau iyo. Budak ji kana buno uke payang tar buno hanai tamau i budak ikoh tu ngundeng ka ikoh ada pungang kibroi kai ko iku dikakai ko kai yang kiban buka terlepas lagi hana kiban cit ha yang kewajiban di atasnya adalah basuh kembali berarti bak tempat po potong berarti buno uke kai ko berarti payah arah kai hana payah arah mandum le berarti dah bak bak ikoh mentang buno bak bak ane ja bak ane jaro asabek yang ikoh uke ka kemudian Allah berarti dirah dirah pun ada empat potong payah sapu kepala lagi pekan baru kira arah jarak pun baru kira arah jarak yang sempurna sapu kepala lagi awliyan berarti rah akik lagi dia yang fardu-fardu mentau mesti arah akik lagi pekan kadang silakan tertib kadang punya tekeri yang arah pun nyo mentau hanya sapu kepala sama dengan hanya muduk di dalam pekan karena baru sempurna arah jarak pun sedangkan sapu lagi gelam hanya kira pun ya. Makanya baru kira tanya mudu bila akan sempurna Sabah ke Sabah. Nampak? Contoh. Tanya berarti darah muka. Dikutika darah muka terap. Golam sempurna darah muka. Golam habis meretai berarti bak muka. Tanya kat darah jarau. Dia nak kira darah jarau tanya. Hana kira. Dah sapu kepala aju darah ki. Hana kira lah. Pakan muka hana. Maka berarti ada umah bunuh muka lo hana rata. Tak coi darah purata bunuh. Maka payah ulang lagi sah tanya. Pai sambung. Ti sapu kepala rah haki baru sempurna. Nampun bila? Nampun. Ka. Far'on bermula ini itu satu cabang. Yeah. Lau nasia lum'atan. Jikalau lupalah jikalau lupa ianya seseorang akan kibar nekun sebongkah daging nekun ataupun sebahagian anggota aju. Ha? Fan rasalat maka menerima basuh ianya sebongkah daging. Pat menerima basuh pada taslis, pada memperti, pada mempertiga. Ataupun i'adatil wudu pada mengulangkan wudu linisyanil lahu bagi karena lupa baginya wudu pekan diulang wudu karena lupa baginya wudu la tajdidin tidak pada wudu yang baru wa ihtiyatin dan tidak pada wudu ihtiyat mengambil kepastian ajza'ahu niscaya mumada ianya wudu akannya seseorang ataupun niscaya mumada akannya seseorang ianya menerima basuh akannya seseorang yang mesti kita bawa makna mandu. Ha. Ka. Jadi nyog nasabah cabang nasabah Far'on geta kedi sabah surah seandainya dikutika getanya berwudu ba anggota fardu getanya contoh muka mesti. Kayo kan muka. Darah tu muka ka lupa tua kan secara sengaja lupa kenang sebahagian daripada anggota kita yo contoh darah muka karena jaro buno ta buka muno lewat muno terbab bibi katang kena contoh umpama bibinyo kan bahagian pada muka cik tapi tua kita yo kan dah sengaja ka jadi meterbasuh tu bak petaslis buno kan kali dah JE tiga hana rata bab bibi hana kena cacok ia kali kedua kenang tu bab bibi ataupun kali kedua rasanya hana kenang cik bab bibi pun kali kelah baru kenang ya nyan kiban nyan mumah umadah ketika gerak dia orang muka pekon ya karena kat terbasuh berarti darah dua ga darah kelah ga berarti bab makam si tiga pekon karena galan sempurna pun darah baru gukun berarti nyan rah kali kedua bila kan sempurna rah satu ka satu kali. Atau yang wajib berah siga secara sempurna. Bila siga darah galon sempurna, darah kali kedua
Hana habis je retak, darah kali kelih beretaknya baru kira tiga je. Ya, benar. Ataupun terbasuh berarti bunuh daging sebahagian anggota kena ataupun daging bunuh bak anggota fardu. Bak kutika tak ulang wuduk. Pekan tak ulang wuduk kerana tua. Bunuh katanya bunuh kejadian je. Tua katanya pulung nak wuduk puhana. Nak wuduk puha. Puhana kat tua wuduk. Lale-lale berarti ka katua wuduk berarti nya kibang katanya. Kayo kan? Ya. Bak dikutika tak ulang wuduk bunuh kerana katua, tak ulang wuduk. Mu terkena tu berarti yang hana kena bunuh. Yang hana kena bunuh secara tua ka kena nyan kiban. Ha, nyan berarti juga mumah mumada. Hana mumada mu yo dikedi kena bak wuduk tak jadi. Wuduk baru. Wuduk sebaru. Tanyo hana mada hana tapu-tapu. Tak sebaru wuduk tanyo. Kayo kan tak perbarui wuduk. Hinan kenang berarti lum'ah. Sebongkah daging bunuh yang hana kenang bunuh. Ataupun sebahagian anggota wuduk tu yang hana kenang. Hinan kenang. Yang hana madak. Mati wuduk untuk cek ihtiyat. Yang hana madak. Ya. Kayo kan? Kibar wuduk untuk cek ihtiyat. Hai bak surah katanya berarti bunuh kali tamu suci. Ragu-ragu tu kibar ragu-ragu. Nyolong puka mahadah puhana mahadah. Puka puhana mahadah. Kamahadah puhana mahadah. Perhaji bunuh kali suci. Ragu-ragu punah hadas. Pukali dibikin untuk puhana dibikin. Kemudian dia mewuduk dalam untuk tujuan untuk cok kepasti. Untuk cok kepastian. Padahal pun ada hana yang wuduk, hana pun. Pekan. Karena kembali kepada asal. Asal-asalna. Al-yakinu layu dalu bisyok. Kau yang menang. Ada hana yang wuduk ni. Menyodok diri ragu-ragu kepada mahadas. Tetap cok yang ya. Yakin. Berarti yang yakin pun tak. Asal-asal nahu. Nahu wuduk. Tapi hana untuk cok ihtiyat ini. Dimuduk lah. Kenang tu bunuh sahabat anggota yang tua bunuh hana kenang dikutika untuk kali pertama. Maka nyan hana umah, hana mumada. Nampak? Nampak ke tak? Uduk baru nak ini. Jadi, punya uduk pun baru berarti pun baru atas awal. Berarti uduk awal ke sempurna. Sedangkan bunuh cerita je ke hana sempurna. Hai pernah sempurna hana kenang? Hana habis kena. Hana umada. Punya wuduk baru, hana umada. Wuduk ihtiyat, hana umada. Wuduknya, wuduk baru yang hana umada. Kon. Menerima basuh lum'ah. Dikutika tamu wuduk yang baru, kengkak kena buna lum'ah yang hana kena. Nya hana umada kena dikutika wuduk baru. Kibancit, berarti yang kena wuduk pun tu. Kenyang untuk phone ya. Kibang, kibang, kibang. Kibang phone. Hai bunuh hantar untuk berarti kah? Punya contoh yang pertama kepegah tua lum'ah. Tua lum'ah tapi menerima basuh lum'ah. Awak teh dirah taslis. Bak kedua tu pun bak ke keleknya kaum ada kata bok. Yang kedua dua lumah hadi hana derah. Tapi derah hadi bak mengulang wudu. Puno kali wudu. Atai kun tua kanyo kali wudu di. Atai kun ulang wudu. Kali mu wudu. Awat te kali di wudu. Kali di wudu. Kemudian tua di. Bagi u bagi wudu. Di wudu tu ulang hana tinggal nyo pukali ke wudu pukalom yo di. Hinan tua. Maka di wudu tu ulang. Dikutika di wuduk ulang. Karata mendung kenang. Ha, trok bak yang tua bunuh anak kenang. Hinan kak kenang. Maka nyan kau mada. Kena pegah kau mada apa. Berarti yang kasar wuduk. Berarti yang ini si wuduk pun. Kan tu. Nyut. Nyut tua tua wudu. Tua wudu. Ataikun nyut ilat diulang wudu. Pakan diulang wudu. Karena tu tua wudu di. Kibar tua wudu. Lalai di bak wudu. Apa? Angka. Mesti contoh. Contoh. Di tengah wudu. Terap tengah wudu. Ya kan? Irah muka. Irah muka nyon na yang hana kenang. Tua je bak hana kenang nyon. Nampak? Hai, lo nasi yang lumatan.
Tua cik balum ah, tua cik di. Karena mun hana tua hanyut. Karena wajib rah mendum. Kak. Ino menantuk di bair sapu kepala. Tingat dia je. Nyo ilang nyo pu yo. Tang galang kurah jarau ah. Ya kan? Galang kurah mu diulang tu. Ha? Diulang berarti diirah muka ju berarti kelahi, di niat kelahi segala. Hinang tak kenang nak mandum. Makanya memada ke buka. Hai kau kau tu memada. Ha. Mu pu mi le. Watai diulang, watai diulang memada. Watai diulang kenang mandum. Memada. Angke yang panas sama lagi wudu baru. Munya wudu baru berarti wudu awal sempurna. Sedangkan kejadiannya wudu awal hanya sempurna. Pakon kana lum'ah hanya ke? Hanya kena. Sedangkan lum'ah ialah daripada anggota wudu. Kaya kan? Cikalai dalam. Cikalai dalam. Ngat jelah-jelah. Taikun law nasia. Jikalau lupa artinya oleh orang yang berwudu. Kawakauluhu lum'ah berkata ia tungku dalam kamus berarti dengan lum'ah lam dah baca lum'ah pemana lum'ah kala fil kamus qat'atun minan nabat satu potong daripada yang tumbuh atau lebih dia ke ataupun pokoknya dia dah kena anggota pergi pokoknya anggota yang nak kena terserah ataupun aku hukum apa dan tempat aladhi yang tidak terkena akannya oleh air pada wudu ataupun mandi. Dia tak pegahnya atau lebih. Dia tak pegah berarti anggota wudu ataupun anggota mana yang hendak kena ia. Nyan makna lum'ah. Ka. Qauluhu fan ghasalat maka menerima basuh yang nyan lum'ah. Atai ke menerima basuh? Berarti tirah ke dera kan? Tirah ke? Tirah ke dera. Ka. Pada taslis. Pada atas. Pak taslis. Bagi basuh. Berarti otak irah kali pun pun. Hana kenang lumah. Tua hana kenang. Berarti bak irah kali kedua. Ataupun irah kali kedua. Kenang tu. Kaya kan? Ha. Kibantu rahdi. Ha. Dengan bahawa. Lupa ianya seorang akannya lumah. Daripada yang pertama. Maka membasuh. Maka terbasuh ianya lumah. Pada kali yang kedua. Ataupun kali yang ketiga. Faya jizi'u zalika. Maka memandalah demikian. Pakon li anna salas karena bahawa sungguh tiga itu sama seperti taharah yang satu. Berarti irah bunuh lega sama lagi irah tiga. Pakon karena baru sempurna. Falau ghasalat fir rabi'atin maka jikalau menerima basuh ianya lum'ah pada kali yang keempat lam yajidid nisya tidak umadah. Munya kali yang keempat pada menerima basuh hana umadah. Pakon. Pakah hana umadah? Karena mati bunuh je. Kamu lebih hika kadar mereka. Karena wudu yang kuyuh lehega. Sama dengan di yang menerima basuh bunuh. Kali yang keempat. Arti kali yang keempatnya. Atau kedua. Kedua ke. Nak nang pun bila. Hai likut gilat. Berarti tiganya sama seperti satu. Maka kali keput baru kenang. Berarti yang kali kedua. Kedua sedangkan bunuh kali pun hana sempur. Hana tu pun berarti hana umadah kaya kan? Haa, hana umadah. Qala fi fathul jawad. Gepara. Artinya inirisal pada yang kedua ataupun yang ketiga. Inirisal pada yang keempat. Yang dibedakan. Kaya kan? Kak sabar boleh. Ataupun karena tua. Kemana lagi? Oi, artinya menerima basuh ianya lum'ah pada wuduk yang diulangkan. Pekan diulangkan karena tua bagi wuduknya seseorang yang pertama. Karena tua bagi wuduknya seseorang yang pertama. Kiban surah. Dengan bahawa lalai ianya seseorang akannya lum'ah pada wuduk. Kemudian tua ianya seorang bahawasanya seseorang itu telah berwuduk. Maka mengulangi ianya seseorang akannya wuduk. Hal keadaan menzan wajibnya wuduk. Maka umadalah oleh basuhnya lum'ah padanya wuduk kali kedua. Itulah wuduk yang diulangkan. Kau kajilah lagi lu pegah punah. Pun je kali wuduk. Kali wuduk. Ya awak tadi wuduk punah. Na lum'ah yang hana kena. Na sebongkah daging yang hana kena. Oleh yang di. Mertua itu nyolong pun aku wuduk pun hana. Bukan kali wuduk di. Tua di. Nyolong nak aku wuduk pun hana.
Maka diulang tu ini, berarti diulang berarti draw, berarti dianggap draw di dan berarti jalan kau wajib lah wuduk. Pakai kerana lu hanya kemudu kuno lagi yang tangka ani. Maka kena kau wajib wuduk. Di wuduk tu, yang wuduk yang ada, yang awak tahu wuduk yang ada tersebut mengenang tu daging yang hanya kena kuno. Makanya kau mada. Berarti yang baru kira di wuduk menyuka menan. Ya, tidak wuduk tajdid. Ha, dan tidak wuduk ihti, ihtiya. Wuduk sebaru dan tidak wuduk ihtiya. Bohong kan? Allahu alam bisawab. Kayadan. Ha, si malam sabar kerja ke? Ha, si malam sabar fardu.